sore karo besi-besi baja Pak. Jalan ini bagian-bagian tertentu. Iki dulu ngepras jalan ini setengah mati Pak. Nah, banyak orang mati gara-gara itu. Jarod di Sapaksa. Nah, ini buket kan, buket asli gara-gara ya. Ini sebelah kiri. Karena itu jurang, ngeprasnya sebelah kiri. Ya kan buket kan ya. Truk yang ngeripa. Weng. Tapi pemandangannya bagus loh. Keren. Wah, jalannya ya. Tuh. Loh truk aja ini. Ini kalau akhirnya ya? Dong. Jalanmu ke Cirebon, Bandung kan kayaknya lewat mana lagi? Lewat Tasik, Paduan muternya lewat Kawali, mau lewat Gentong, tayangnya juga sama aja, lebih parah. Kalau Oh, api sawo. Hah? Apa ora? Ya.
pengen tuku itu. Kaya aja doyan enggak? Iya, doyan. Gua aku doyan. Ya, santai. Doyan banget ya. Betul lah. Cek kata. Raja, alun-alun itu raja. Kebelah kiri, warung ketan Cicau. Atau lewat jalan apa, dilewatin jalan atau jalan kecil ngepes caranya. Kalau simpangan harus hati-hati kuping sama kuping saat mumbur. Namanya desa Ranjeng, Ranjeng atau Ranjeng. Kantor desa Ranjeng. Ranjeng. SMP 2 di situ. Tanjung Duriat. Ini ada jalan gede, kenapa tadi sama si Enggok dilewatin yang jalan itu ya? Apalagi ada perbaikan jalan. Belok kiri atau belok kanan? Belok kiri. Baru bahagia. Iya, gini.
kayak gini nih. Tempat parkir truk-truk. Udah waduk, coy. Bagus banget, Mak. Hasil bagus banget, coy. Tuh. Iya. Wih. Keren, Tuh, nggak kelihatan di video. Terus gimana kita? Dari tempat, anak sengar apa yang ngomong? Mitang. Kopi. Nggak, aku nego-nego, anak saya, Pak. Nggak, tempat duduknya. Udah, harus tengah-tengah ada pohon-pohon ya? Tadinya desa itu, coy. Tenggelam. Hijaunya udah nyingkir belum? Kok ngono, ngono tenan.
juga.